bertabur bintang timnas, ini perbandingan formasi ganas Barito Putra dan Madura United. Original. Jika ditanya siapakah klub yang paling giat dalam menggaet pemain di bursa transfer kali ini, jawabannya adalah Madura United. Namun, jika ditanya klub yang paling efektif, kemungkinan besar jawabannya adalah Barito Putra. Ya, kedua klub Liga 1 tersebut berpeluang besar menjadi juara di musim depan. Dilansir dari Indosport.com, tanggal 3 Januari tahun 2018, mereka memang baru merekrut Evan Dimas saja dan David Maulana. Akan tetapi, kedua pemain tersebut sudah cukup kuat apabila digabungkan dengan pemain lainnya di klub. Saat ini, pelatih Jackson F. Tiago hanya tinggal mencari pemain asing untuk melengkapi timnya saja. Sementara itu, Madura United bisa dibilang lebih spesial. Bagaimana tidak, mereka bisa merekrut tiga pemain timnas, Gulfiandi, Andik Firmansah, dan M. Rido. Belum lagi, kekuatan tambahan dari pemain lama, semisal Zahrahan dan Greg Nwokolo yang semakin padu dalam menjembatani penyerangan. Menarik untuk menyaksikan duel antara Evan Dimas dan Andik Firmansah di musim depan ketika kedua tim bertemu. Menurut pendapat kalian, siapakah yang akan memenangkan duel penuh gengsi dan menjadi juara di musim depan? Atau Persija Jakarta yang akan kembali mempertahankan